Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ula'ika humul zalimun. Yang maknanya wallahu a'lam bisawab, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang dihina itu lebih baik dari kalian yang menghina. Begitu juga janganlah segolongan wanita menghina wanita yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Apa maknanya mencela diri kalian sendiri? Sesungguhnya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyampaikan kepada kita tentang larangan untuk saling mencela. Kenapa mencela orang lain Allah sebutkan dengan mencela diri kalian sendiri? Ada beberapa makna dari ayat ini. Yang pertama, kenapa mencela orang lain disebut oleh Allah dengan mencela diri kalian sendiri? Karena sesungguhnya mencela orang yang beriman sama dengan dia mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesama orang yang beriman hakikatnya dia adalah satu. Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya yang maknanya, kata Nabi bahwa orang mukmin itu satu seperti jasad dalam berkasih sayangnya, dalam saling mencintainya, seperti satu jasad. Ketika jasad kita, tangan kita ada sakit, telunjuk kita sakit, maka yang merasakan sakit bukan hanya telunjuk, tapi seluruh tubuh. Maka begitu pun, ketika kita mencela seorang mukmin, maka sesungguhnya kita sedang mencela diri kita sendiri. Sama halnya dengan ketika kita sengaja menyakiti anggota tubuh kita, sengaja kita menyakiti kaki kita, maka sesungguhnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu, maka janganlah kita saling mencela, terutama dengan sesama saudara orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kenapa juga Allah mengatakan bahwa mencela orang lain itu dengan kata wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kalian sendiri. Karena tatkala kita mencela orang lain, itu sama saja dengan membiarkan orang lain pun akan mencela kita. Ketika kita menghina orang lain, maka sama saja dengan mempersilahkan orang lain pun untuk menghina kita. Artinya apa? Hinaan, celaan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibarat kita melempar bola ke dinding, maka bola itu akan kembali memantul kepada diri kita. Begitupun ketika kita mencela orang lain, menghina orang lain. Lalu kata Allah, wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil saudaramu dengan panggilan-panggilan yang buruk. Apalagi mohon maaf dengan sebutan-sebutan binatang dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Satu hal yang sangat memprihatinkan kita pada hari ini, bagaimana satu sama lain saling mencela secara terbuka di media sosial, di media-media baik Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Seringkali kita melihat, menyaksikan bagaimana satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mencela, saling menyebut dengan celaan-celaan, dengan ungkapan-ungkapan yang buruk. Tentu ini sangat memprihatinkan kita, dan inilah yang harus kita sama-sama perbaiki. Bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran kita, kesadaran bahwa sesungguhnya kita saudara, sehingga tidak layak dan tidak pantas serta tidak ada alasan untuk kita saling mencela satu sama lain, saling menghina satu sama lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dikaruniai oleh Allah hati yang selalu mencintai dan mengasihi sesama, dan kita dijauhkan dari perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah perilaku saling mencela dengan sesama. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.